Wih, bro, itu orderan Lazada lu sebulan terakhir? Iya dong, keren kan? Gile, banyak amat. Perasaan bulan kemarin gue lihat baru 100 jutaan. Sekarang udah sampai 500-an. Lu apain? Lu pakai ilmu hitam? Hah? Sembarangan ilmu hitam, ngawur aja lu. Kok bisa kayak gitu? Gua pakai iklan, bro. Iklan Lazada, sekarang kan iklan Lazada keren. Seriusan, lu cuma pakai iklan bisa kayak gini? Ajarin gua dong. Lu belajar aja sama Daddy Lin, dia kan sering ngajar iklan di Lazada. Lu belajar sama dia bagaimana iklan yang baik, yang benar. Oh, di situ? Iya. Tipsnya gimana, bro? Bagi dong tipsnya, gimana? Lu kan udah belajar sama dia. Kasih tau gua dong. Dikit aja, dikit ya. Tipsnya ya, gimana? Lu pelit amat keluar duit. Belajar aja lah sama dia. Ikut kelasnya di Lastar. Gini ya, gua kasih tahu caranya kalau Daddy Lin itu. Ngiklan tuh gak sembarangan, bro. Jadi kalau mau ngiklan, barang lu tuh jangan lu iklanin semuanya. Kalau lu iklan sembarangan, ya apa bedanya lu sama yang lain? Boncos doang ntar. Jadi sebelum lu ngiklan, lu evaluasi dulu lu toko lu. Di toko lu nih, lu cek dulu mana produk lu yang terbaik. Gak asal sembarangan nih, lu pilih yang memang bagus nih, konversinya tinggi, ya terus juga profitnya juga bagus, nah itu yang lu iklanin. Nah, dengan iklanin produk ini, akhirnya omset lu bisa naik. Gitu tipsnya, bro. Jadi iklan gak sembarangan. Wah, mantap. Thank you, bro. Coba gua praktekin di toko gua ya. Mudah-mudahan toko gua bisa kayak toko lu nih, keren. Pakai iklan Lazada bisa naik sampai 5 kali lipat gini. Iya, gitu bro. Kalau lo udah belajar, lo tahu cara ngiklan yang bener. Boleh juga bro. Thank you bro. Sip, thank you bro.